Video ini menasihatkan anda apa yang perlu dilakukan selepas anda mencabut gigi. Kesakitan dan pendarahan merupakan komplikasi yang paling biasa dialami selepas mencabut gigi. Adalah penting anda mematuhi nasihat yang diberikan selepas mencabut gigi untuk memberikan diri anda peluang yang terbaik untuk pemulihan yang cepat dan tidak menyakitkan. Anestesia tempatan telah diberikan di bahagian di mana gigi anda telah dicabut. Ini membantu untuk mengurangkan rasa sakit semasa dan selepas mencabut. Rasa kebas di mulut anda mungkin berterusan selama 2 hingga 3 jam selepas mencabut. Jangan menghisap atau menggigit di bahagian bibir atau pipi anda yang kebas kerana ini akan menyebabkan lebam. Anda boleh terus makan selepas mencabut gigi anda. Mulakan dengan makanan yang lembut dan secara beransur-ansur beralih kepada diet biasa anda pada hari yang berikutnya. Pastikan makanan dan minuman anda tidak terlalu panas kerana ini boleh menyebabkan lebih banyak pendarahan dan membuat mulut anda melecur. Pendarahan sepatutnya berhenti sejurus selepas gigi anda dicabut. Tetapi anda mungkin mengalami sedikit darah yang mengalir selama beberapa jam. Oleh itu, jangan bimbang jika anda terasa darah di dalam mulut anda dan mendapati bahawa air liur anda berwarna kemerah-merahan. Jika terdapat pendarahan yang berlebihan, kumur secara perlahan-lahan dan kemudian lap darah beku dari mulut anda. Lipatkan sekeping pembalut kasar dan letakkan di atas luka tersebut dan gigit selama 10 hingga 15 minit. Jika pendarahan berterusan, gantikan pembalut kasar dan gigit dengan kuat selama 5 minit lagi. Untuk mengelakkan daripada tercekik, jangan makan, minum atau tidur dengan pembalut kasar di dalam mulut anda. Anda mungkin mengalami bengkak yang menjadi lebih teruk secara beransur-ansur dalam tempoh 2 hingga 3 hari selepas itu. Jangan letakkan kompres hangat pada bahagian ini kerana ia akan memburukkan lagi bengkak. Lebam mungkin kelihatan di bahagian pipi, rahang atau leher. Ini akan hilang selepas 2 hingga 3 minggu. Jangan lupa untuk menjaga kebersihan mulut anda dengan memberus dan berkumur secara perlahan-lahan selepas makan. Untuk melegakan kesakitan, ambil ubat penahan sakit dan habiskan ubat antibiotik jika anda telah diberikan preskripsi. Senaman berat, merokok dan minuman alkohol harus dielakkan selama beberapa hari oleh kerana ini boleh membawa kepada komplikasi seperti pendarahan dan penyembuhan luka yang kurang baik. Sekiranya anda mengalami pendarahan yang teruk dan berterusan, anda dinasihatkan supaya kembali ke klinik pergigian sewaktu masa bekerja, Isnin hingga Jumaat dari 8.30 pagi hingga 6 petang. Selepas waktu bekerja, sila pergi ke Pusat Penjagaan Akut dan Kecemasan Hospital Khoo Teck Puat.